Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, petani pisang gado-gado Waru Sidoarjo. Sahabatku semua, saya akan memotong bambu yang kebetulan di kebun ini, kebun pisang saya ini juga ada pohon bambunya, untuk penyangga pisang, terutama pisang Ambon, karena posisinya tinggi-tinggi dan angin kencang supaya tidak roboh. Ini sahabatku, ini alat yang saya gunakan, ini pecok, ini arit, ini palu kalau susah di celah-celahnya, ini gergaji. Terus posisi bambunya ya ini, nanti saya cari yang sudah agak tua dan bisa untuk penyangga, pohon pisang. Nah ini sahabatku, nanti ini saya potong untuk menyangga biar nggak roboh, karena di sini posisi angin kadang-kadang angin kencang dan pisang Ambon itu rata-rata tingginya bisa 4 sampai 5 meteran. Contohnya untuk penyangga seperti ini sahabatku ya, ini posisi pisang Ambon. Nah ini kalau nggak dikasih penyangga ini bisa roboh, karena pohon ini sama buahnya tidak seimbang. Nah ini makanya saya kasih dua biar kuat. Nah, sahabatku semua, jangan lupa subscribe dan like dan tekan lonceng di channel saya ini. Itu informasi dari saya untuk sahabat-sahabatku semua dimanapun berada, mungkin bisa bermanfaat dan bisa untuk menambah ilmu. Mungkin itu dulu sahabatku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani pisang gado-gado Waru Sidoarjo. Yes.